tuan-tuan dan perempuan. Ini namanya adalah mesin potong cincin. Dia menggunakan kuasa angin untuk menggerakkan cincin ini, mesin ni lah. So, guna mesin ni untuk motor cincin lah. So, kebanyakannya berlaku apabila bila cincin tersekat, tersekat di jari, tak boleh keluar ataupun kes kemalangan, melibatkan trauma yang memerlukan potong cincin ni. So, sedikit nasihat daripada saya, mereka-mereka di sana, cincin sepatutnya terletak di jari, bukan tempat lain. So, ni adalah demo. Contoh demo macam mana kita nak potong cincin. Ya. Okay. Ni contoh antara apa? Cincin terlekat di jari. So, mesin ni beranannya dia akan masuk di sini pada cincin tersebut dan kita potong. Putus. Itu saja. So kita merenggangkan cincin tersebut. Okay. Bila tak dia masuk, so kita pasal potong dalam setengah cincin tu, tengok bahan apa yang digunakan. Ada setengah cincin tu dia punya bahan ini dia lembut, mudah dikopik. So bila macam titik ni macam ni, kita kena potong sebelah lagi untuk membuat ruang. Untuk buku. So bila dia buka, kita boleh keluarkan. Inilah warna mesin cincin ni.